Selamat pagi semuanya, good morning everyone. Dan kita sekarang lagi di swimming poolnya. Oh ya, di rooftopnya gitu. Yang lain juga lagi pada makan Indomie sambil menikmati pemandangan di atas. Ini bendera Malaysia ada di mana-mana. Iya, mana-mana ya, lihat tuh bendera Malaysia. Sini juga ada bendera Malaysia. Oh iya, kemerdekaan. Iya, hari kemerdekaan. Tapi mereka niat banget sampai di gedung-gedung pasang bendera begitu. Yuk, selamat makan. Selamat makan. Udah habis. Truth will break your chains, we have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Everything you're fighting for. Yes. Woo. Kita pakai ini buat ke KLCC. So, ya, yeah, ikutin aja terus, guys. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Tadi itu kita naik LRT dan kita sekarang udah sampai di KLCC. Tadi cepet banget, mungkin sekitar 10 menit atau berapa doang. Sekarang kita mau cari makan dulu. Setelah cari makan, habis itu baru kita keliling-keliling, oke? Okay? Kita coba ayamnya dulu. Lumayan enak. Buat lidah kita enak sih, lumayan. Nih, kita coba nasinya. Ya, nasinya kayak nasi biasa, cuman kayak ada bumbu yang gitu, kayak nasi kuning deh. Ya, overall good. Wow. Dari semalam saya minum ya. Hah? Gue sampai juga di sekolah. Minyak u. Ah, segar, fresh.
Oke, sekarang kita ada di sekarang kita ada di KLCC Park dan tadi kita udah lihat ada polisi di belakang. Menara Petronasnya. Wah, di sini adem tapi yang di sebelah sana tadi ramainya banget. Jadi kita akan explore terus hotel. Ini susinya banyak banget. Kita bakal beli. Oke, yang mana ya? Jadi kita kalau naik LRT dapatnya cuma kayak gini token. Ini tokennya berharga loh, nggak bisa, nggak boleh dibuang, soalnya dipakai lagi nanti pas jalan keluar. Jadi kalau nggak ada token ya tinggal di sini. Iya, nggak bisa keluar. Gila. Tadi yang masuk rame banget. Wow. Wah, hujan gede. Selamat makan semuanya. Saya lagi makan. Ini ada sushi. Sushi. Ini yang apa sih, rice bowl gitu yang kita beli tadi. Katanya sih enak. Pas asli sampai jam berapa ya sushinya? Enak. Enak banget, manis, manis gimana gitu. Jadi aku makan dulu ya. Kita baru lanjut. Ada abonnya banyak. Tapi aku nggak mau timunnya. Aku makan deh. Kalau enak kita beli banyak, kita beli 4 maksudnya. Makannya guys. Gimana? Enak?
Kayaknya sih ya, apa nggak cocok kali ya? Gimana? Enak? Enak? Sebenarnya nggak bad, not bad. Meskipun nggak cocok dagingnya. Ini dagingnya nggak cocok. Enak banget. Itu nih, isi dalamnya tuh kayak ada ini apa? Abon, yang, abon. Iya, abon-abon gitu di dalam sini. Terus telurnya enak. Oke, jadi makanan ini recommended banget sih. Enak, jadi nggak bohong. Ini namanya apa ya? Nggak tahu. Masih datanya foto Oloia. Oloia. Di Chinatown, eh? Jadi enak sih. Kita lagi jalan aja, soalnya tadi di Petaling Street sebenarnya pas lurus itu udah nggak ada apa-apa, kebanyakan makanan, terus jual-jual barang-barang. Ini ya, kita datang-datang ke sini makannya sundae. Ini ngapain coba? Tolong aku lapar, tolong aku capek. Aku capek. Woi, ini ngapain coba? Tuh, buram lagi. Ngapain gitu orang? Hei. Ngapain? Makasih ya, Pak. Oke. Aku akan closing di sini aja. So kita lanjutkan jalan-jalannya besok. So, yeah, buat kalian semoga video ini bermanfaat buat kalian. Mungkin akan menambah pengetahuan. Please subscribe ke channel ini ya, Erik Duludo. Share juga ke teman-teman kalian semua biar channel ini makin ramai lagi. I'll see you in the next video from Petronas Twin Tower. Goodbye. I'm out.